الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله وصدق رسوله وبعد جماعة مليان الحمد لله kita bersyukur nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah sampai pada Jumat ini Allah mengantarkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah Jumat yang merupakan kewajiban pekanan yang harus dilaksanakan oleh setiap laki-laki mukmin. Semoga Allah juga memudahkan kita untuk bisa melaksanakan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita bisa bersama Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan akhirat khususnya dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang mulia, salah satu persoalan yang paling klasik dan terus-menerus terjadi di tengah umat Islam ketika mereka sepakat bahwa Islam adalah agama yang benar, Islam adalah solusi dari semua masalah kehidupan sebagai sebuah sistem, tapi kesulitan untuk bisa mengejawantah atau mengoperasionalisasi ajaran ini dalam kehidupan keseharian, khususnya dalam lingkup kebersamaan, ketika Islam itu membutuhkan semangat kebersamaan. Sebagian ajaran Islam adalah ajaran yang tidak bisa diwujudkan sendiri, harus bersama-sama. Misalnya, atau ketika dihajatkan Islam sebagai sebuah ajaran yang harus berkontribusi di tengah masyarakat. Bahkan yang menjadi menarik adalah ketika Islam punya tagline istilahnya rahmatan lil alamin. Ini enggak ada orang sesoleh apapun bapak di kantor ini misalnya. Enggak ngaruh itu sama teman kantor. Kalau cuma sekedar kita membangun atribut kesolehan pada diri kita sendiri. Karena pertanyaan mendasarnya apa untungnya bapak rajin puasa Senin Kamis di kantor? Apa bisa memicu etos kerja teman satu ruangan? Gak usah dulu satu kantor, satu ruangan. Gak nyambung gitu. Jadi banyak kita bukan terjebak, tapi gimana ya membahasakannya itu. Berlama-lama dalam suasana kesendirian untuk menampilkan agama ini, Islam ini. Dan malangnya kita merasa puas di situ. Yang penting kan saya sudah jadi orang baik. Pertama, ini muncul karena sebab ketidakpahaman kita bahwa Allah tidak turunkan Islam itu dengan semangat kesendirian. Gak usah jauh-jauh, kita sholat saja. Fatihah yang kita baca itu gak boleh dirubah itu. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Jadi kalau saya sholatnya sendiri kan harusnya kepadamu aku bukan kami. Cuma kenapa tidak boleh merubah redaksinya? Sementara Nabi juga mengatakan la sholat aliman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Orang kalau sholat enggak benar sholat kalau enggak baca suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena sebenarnya Islam itu punya semangat setelah kita menjadi aku atau menyadari keakuan kita, kita harus tidak sekedar sadar tapi terlibat dalam kekitaan. Gitu. Kalau boleh saya membahasakan dengan agak rumit gitu. Jadi aku ini harus menjadi bahagian dari kita. Sehingga enggak ada kami dan kalian. Sehingga enggak ada aku dan engkau. Yang ada adalah kita. Dan pada semangat kekitaan inilah yang sebenarnya kita jarang mampu dewasa di sini. Ini problem mendasar. Dan ini yang saya bilang tadi dengan istilah masalah klasik. Nabi meninggal, problem pertama itu adalah problem siapa yang memimpin umat Islam pasca Rasul.
Dan waktu itu karena masih ada manusia-manusia luar biasa, Abu Bakar misalnya, sepakat tidak ada perbantahan di kalangan sahabat untuk menyatakan ya Abu Bakar memang punya kompetensi, punya kapasitas untuk jadi khalifah. Ketika Abu Bakar wafat, dalam wafat dia berwasiat bahwa khalifah selanjutnya adalah Umar. Para sahabat juga tidak membantah, tidak ada penolakan, tidak ada oposisi. Semua setuju, artinya mereka masih terbangun dalam kebersamaan. Yang sulit adalah pasca Abu Umar, ketika Umar meminta dibentuk tim formatur, memilih siapa khalifah dari 6 orang formatur, 7 salah satunya tidak punya hak dipilih. Gitu. Yang ternyata selisih atau beda tipis antara Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dengan Utsman itu hanya masalah satu bilang siap, satu bilang insya Allah. Gitu. Kira-kira begitulah logika atau peristiwa sejarahnya. Cuma memang di masa Utsman terjadilah fitnah besar, dan itu fitnah ukhuwah. Itu yang saya bilang, ini masalah klasik nih yang saya maksud, ini fitnah besar. Apa itu? Fitnah kebersamaan. Umat tidak lagi sebersama kemarin. Terjadi gerakan massa, sedikit-dikitnya 1.500 orang menyerbu dan mengepung rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya di saat dia sedang membaca Al-Quran. Dan waktu itu Utsman mengeluarkan satu kalimat yang menarik. Ketika dia disuruh untuk mengungsi, dia tidak mau. Sasaran mereka adalah aku, dan aku tidak mau umat ini berpecah karena sebab aku pergi ke tempat Sianu dan sebagainya. Biarlah, kalaupun memang sasaran mereka aku dan berakhir dengan kematianku, tidak masalah, asal jangan umat ini pecah. Tapi problemnya ternyata bermula dari situ. Jadi ijtihad demi ijtihad itu ternyata menjadi sulit ketika terjadi keretakan. Kalau dibilang retak juga enggak ya, tapi ketidaksepahaman menyikapi masalah-masalah yang terjadi. Problem ini berlanjut di masa Ali bin Abi Thalib, bahkan ini menjadi sejarah memilukan, disebut dengan istilah fitnah kubra. Kita menghadapi ujian besar. Padahal waktu itu imperium Islam baru terbangun itu. Walaupun tidak terganggu ya penyebar luasan Islam dakwah, tapi ukhuwah kita sudah bukan sekedar terluka, tapi koyak. Dua perang besar yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib itu menyumbang korban sedikit-dikitnya dalam catatan sejarah yang saya baca itu 90.000 umat Islam terbunuh. Bayangkan itu masih di zamannya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu problem itu masih terus berlanjut walaupun dengan intensitas atau skala yang atau dinamika yang berbeda-beda, termasuk di negeri kita. Kemarin saya dikirimin satu video wawancara seorang tokoh di Indonesia oleh si tokoh itu sendiri tentang gagalnya dibentuk sebuah lembaga, saya tidak usah sebut ini apa, tapi sebuah lembaga Islam gitu. Padahal setahu saya ini sudah cukup maraton, melelahkan mereka untuk mengumpulkan kesepahaman para tokoh. Berakhir dengan sampai saya nge-WA beliau dengan mengatakan berat sekali memang untuk bisa membangun ukhuwah ini. Karena ternyata berakhir, jadi persoalan ukhuwah ini bukan masalah usia muda, usia tua. Orang udah umpanan pun bisa saja merasa lebih, atau ya kita sepakat umat harus bersatu, tapi kalau bisa ketuanya ya saya gitu. Kira-kira begitu logika sederhananya itu. Dan beliau memang mengatakan bahwa kita memang masih harus terus belajar untuk membangun ukhuwah. Saya bilang sudah ribuan tahun belajar ini. Di Indonesia salah satu yang menarik di zaman sepasca reformasi, mungkin sebagian kita pernah menyaksikan itu. Dan kalau saya mengatakan bahwa saya bukan sekedar saksi, tapi saya terlibat dalam sejarah itu.
ukhuwah kita ini pernah secara natural terbangun baik sekali itu waktu aksi bela Islam. Demi Allah saya menyaksikan itu. Jadi saya menyaksikan di antara yang paling sederhana itu, orang senang kali kalau bantuannya diterima orang. Jadi kalau saya mau nyumbang, sumbangan saya diterima orang, dia senangnya luar biasa. Yang senang ini bukan yang terima sumbangan, yang nyumbang ini. Bagaimana waktu itu ada seorang ibu penjual makanan keliling, cuma bisa membantu 70 ribu rupiah. Dia datang, seorang teman saya dia datangi titik untuk bantuan itu. Dan di arena pertemuan yang dikenal dengan aksi 212 itu, demi Allah, itu dahsyat sekali. Kalau saya mengatakan tangan Tuhan ikut kerja di situ. Saya bisa ngomong karena saya saksinya. Dan orang-orang yang datang itu tulus semua. Jumlah yang jauh lebih besar dari jemaah haji di Mina, tapi tidak ada tubrukan. Walaupun dari sini arus datang, dari sini arus datang, itu selisihnya itu tidak ada tubrukan itu. Pagi-pagi ketika kita berjalan, orang sudah menjajakan makanan. Saya kira jualan, rupanya tidak. Gratis. Dan mereka sangat senang ketika kita ambil makanan itu. Luar biasa. Saat sulit mengambil wudhu, Allah kasih. Air wudhunya datang langsung ke pangkuan kita. Hujan turun. Saya masih ingat sekali, saya pakai baju hujan. Antara dua kaki saya itu menjadi tampungan air yang jika saya ambil wudhu di situ sudah bisa. Syukur Alhamdulillah saya bisa menahan. Natural sekali. Orang bersaudara semuanya lillah waktu itu. Setelah itu orang atau dicoba lagi buat gerakan 313 sebenarnya. Saya selalu mengatakan tidak akan mungkin terjadi lagi peristiwa itu ketika momentumnya tidak sama atau pemicunya tidak sama. Tidak bisa kita bilang, kami akan kerahkan orang jauh lebih besar. Nonsense. Saya selalu mengatakan, tidak mungkin. Kenapa? Karena stimulusnya berbeda. Karena waktu dan hari itu bukan kekuatan. Itu kekuatan Allah. Persoalan itu berhasil atau tidak, kita harus bisa melihat, tidak mungkin Allah turun tangan kalau tidak berhasil. Dan saya mengatakan itu berhasil, cuma bukan indikatornya bukan seperti yang kita bayangkan selama ini. Dan sampai sekarang masih terasa itu trennya. Cuma kalau kita kembali kepada isu ukhuwah, itu masalahnya di situ. Dulu zaman reformasi saya ingat ketika ada rencana menyatukan seluruh kekuatan politik Islam dalam satu partai. Terjadi rapat maraton besar. Waktu itu targetnya Partai Persatuan Pembangunan sebagai satu-satunya partai yang akan menjadi kiblat partai umat Islam di Indonesia. Sepakat, teorinya bagus. Tapi begitu sudah mulai bicara struktur, waduh, bertumbangan semangat itu. Muncullah partai A, partai B, partai C dan sebagainya. Kita selalu gagal untuk bisa merasakan kau saudaraku. Karena pendekatan yang kita pakai itu tadi, komponen untuk bersaudara itu bukan level struktural atau ikatan material. Itu komponen pertama dan paling utama itu iman. Makanya Allah menyeru dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, gitu. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi seruan kepada orang-orang beriman bahwa innamal mu'minuna. Jadi kalau bahasanya innamal mu'minuna, kalau kalian sudah berada di level iman, indikator kalian sudah benar beriman, itu kalian bisa lihat bahwa tidak ada keberatan dalam bersaudara satu sama lain. Kalau bungkus-bungkus luar ini menyebabkan kau tidak bisa fleksibel, tidak bisa luas dengan saudaramu, itu menandakan masih ada persoalan dalam iman. Itu saja. Sebenarnya sesederhana itu, tidak lebih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sama anak-anak dia masuk, sama orang tua dia masuk, sama orang lemah dia masuk, sama orang kuat dia masuk, sama kaya dia masuk, sama miskin dia masuk. Dan semua orang merasa mendapat perhatian yang cukup dari Nabi. Dulu ada Abu Sufyan itu pernah merasa GR. Sampai-sampai dia berpikir orang yang paling dicintai Nabi ini kayaknya aku. Dia datang sama Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau sayang dalam hidup? Nabi jawab,
Abu Bakar. Habis Abu Bakar siapa? Umar. Habis Umar siapa? Sudahlah, gak usah tanya. Artinya apa? Nanti akan terjadi masalah. Cuma ternyata di mana persoalannya adalah perlakuan Nabi yang selalu mengistimewakan semua orang yang menjadi teman bicara dia. Itu iman. Karena iman ini tidak punya tuntutan macam-macam kepada teman. Jadi jangan lupa ini. Ketika kita bicara membangun agama, saya kemarin tadi malam saya bincang dengan teman saya sambil jalan, saya bilang begini. Cobalah perhatikan di negara-negara maju yang mereka minoritas muslim. Kebersihan mereka jauh lebih baik dari kita, disiplin mereka jauh lebih baik dari kita. Kalau boleh kita bilang dengan bahasa yang mungkin agak kasar, mereka mampu islami tanpa Islam. Sementara kita muslim tapi kehilangan kemampuan bersikap Islam. Coba cari tahu di mana masalahnya. Jepang itu negara dengan tingkat rasa malu yang cukup tinggi. Saya tidak bicara, memang saya tidak pernah ke Jepang, tapi ada teman saya yang seorang dokter. Beliau menceritakan pengalamannya. Dia pernah naik kereta cepat. Tas dia ketinggalan. Dia sudah masuk kereta, dia jalan, waduh, pucat pasti. Kenapa? Duit di dalam tas itu cukup besar dia bawa. Saya lupa berapa ribu atau puluh ribu US dolar. Dia cerita, orang yang masih hidup sekarang, masih ada di Medan ini. Tiga perhentian kereta, akhirnya seorang nenek tua mengejar dan mengantarkan dengan tunduk tas itu ke saya. Dan dia mengatakan, saya sudah tahu isinya, tapi coba periksa ada yang kurang atau tidak. Setelah saya tahu isinya, saya mengejar Anda, tapi sayang saya tidak bisa mengantarkan di kali pertama, maka saya kejar Anda sampai tiga perhentian kereta ini. Karena jika Anda kehilangan tas ini, sepertinya Anda tidak akan bisa pulang ke negeri Anda, karena kelihatan apa-apa. Jadi saya ditemani mahasiswa Indonesia yang bisa bahasa Jepang. Ketika saya mengucapkan terima kasih dan saya mau kasih uang itu, lantas sini yang bilang, tidak, ini kewajiban saya mengantarkannya kepada Anda. Di madrasah mana dia belajar akhlak itu? Di sekolah Islam mana? Itu yang saya maksud, kita kehilangan kemampuan itu sebenarnya. Yang seharusnya ini kita harus, untuk bagaimana caranya, kita harus keluar untuk menghubung-hubungkan antara kesolehanku dengan kesolehanmu, sehingga ini menjadi kesolehan kita. Kalau bahasa sederhananya begini Pak, Bapak biasa tiap Jumat itu mengeluarkan duit 100 ribu untuk infak. Itu kesolehanku. Ternyata teman Bapak juga biasa mengeluarkan duit 100 ribu untuk setiap Jumat. Itu kesolehannya. Bisa enggak antara ku dan nyanyi disatukan sehingga yang ketemu adalah angka 200 ribu itu. Dan untuk menjadi kesolehan kita, apa yang bisa lebih berdaya dibuat dengan angka yang sudah sejumlah lebih besar itu? Berapa banyak orang soleh, orang-orang kaya di Medan yang sebenarnya soleh-soleh? Kalau sudah bagus dia bangun masjid, dia punya anak asuh dan sebagainya, banyak. Tapi coba bayangkan kalau kesolehan ku itu digabung menjadi kita. Saya yakin sebenarnya tidak sulit buat klinik murah yang bisa didatangi orang-orang susah tanpa biaya. Saya yakin kita bisa buat sekolah bonafit tanpa harus berbiaya mahal. Kenapa? Karena itu kita kelola dari kesolehan kita. Persoalannya untuk bisa membangunkan kita itu, ini problem kita, itu dia. Dulu di Medan, tahun 90-an, itu ada, masih ada sekarang lembaganya, Fokus Babin Rohis. Semacam lembaga yang menyatukan rohis-rohis, masjid-masjid, kantor dan BUMN di Kota Medan. Aktif betul. Tapi sekarang kekuatannya tidak seberdaya kemarin. Karena kembali kita kepada lelah bersama. Kita enggak
itu sabar untuk apa namanya bekerja dalam tim. Kalaupun kita bekerja dalam tim, kita mau cari orang yang kalau bisa dia ngerti aku. Padahal untuk bagaimana cara supaya kita bisa mengerti orang, kita juga harus ngerti orang dong. Ini problem mendasar kita. Pakta biru ya, kulilah besar. Alhamdulillah, nussalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallahi ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Adapun problem kedua yang harus kita pahami adalah terjebaknya kita dalam suasana emosional. Apalagi sekarang kita lebih banyak didorong oleh sosmed. Jadi banyak pengetahuan agama kita dari sosmed. Saya curiga ada di untouchable hand yang bekerja untuk mengkondisikan umat Islam Indonesia berada di garis emosional. Saya mohon maaf, terlepas dari sikap saya seperti apa, saya ambil contoh. Pemerintah batalkan haji tahun 2021. Terus kemudian tiba-tiba saja nanti ada satu artikel yang share, viralkan, terungkap. Ternyata ini alasan pemerintah membatalkan haji. Di bawah nanti dia buat satu link berita, kemudian di bawah viralkan supaya tahu kezaliman mereka. Saya curiga bahasa-bahasa ini. Kenapa kita terus dipanaskan dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan? Sebenarnya semakin dibuat begitu, itu artinya kita diposisikan against two, VS, berhadap-hadapan terus. Di mana umat berada di posisi yang paling lemah, cuma bisa mencak-mencak doang. Padahal setiap ada upaya menganiaya, kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa mencak-mencak. Biadab ini munafik memang, cocoknya digantung ini. Itu bahasa-bahasa yang lebih banyak di sosmed kita. Dan malangnya ketika ada orang berupaya untuk membahasakan lebih jernih, kita tuduh itu udah cebong itu sekarang. Dia udah jual diri itu. Nah, yang saya bilang, saya curiga memang. Ada sekelompok yang memang memanfaatkan posisi umat hanya harus terus menyantap menu yang sama, di saat mana mereka akan menggarap lahan-lahan umat yang kita abai dan lalai di situ. Apa contohnya? 2 tahun pandemi, bagaimana moral anak-anak sekolah? Bagaimana kecerdasan mereka? Anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. 2 tahun. Bagaimana tingkat lonjakan pelacuran atau zina dan macam-macam? Anak-anak kita yang semakin parah moral, ada yang peduli ke arah situ? Kita cuma bilang rezim apa-apa segala-galanya. Dan anehnya setiap hari selalu saja ada artikel atau kemasan baru yang kemudian kita juga ikut nge-share kemana-mana. Itu yang saya bilang, beragama ini Nabi pernah mengatakan, walau hadis ini tidak dikatakan hadis sahih, tapi satu kalimat yang bagus, ad-dinu wal aqal ladina liman la aqlala. Agama itu akal. Tidak ada agama kalau kalian enggak punya akal. Artinya beragamalah dengan kemampuan berpikir kalian. Islam ini bukan agama yang dianut secara emosional. Ada orang mau masuk Islam, tapi aku berpikir dulu 2 minggu ya Muhammad, katanya. Apa kata Nabi? 4 minggu. Pikirkan lebih dalam. Terkejut. Kenapa? Apa kau tidak suka aku masuk Islam? Suka. Tapi aku enggak mau kau masuk tanggung atau merasa, wah aku kayaknya salah ini milih Islam. Pikirkan matang-matang. Wa'adamu anna Allah qawla fi Qur'an ya Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim.
إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.